Tapi kamu ngeliat mobil Miss Troublemaker di mana? Tadi aku lihat mobilnya itu arah rumah aku, Om. Dan aku takut banget kalau Bunda sampai diserang sama dia. Siapa yang mau nyerang Bunda, Kak? Biar Albi yang ngadepin. Cira juga mau lawan kalau ada yang mau nyerang Bunda. Jam segini Mas Arga nggak mungkin ada di kantor. Aku yakin, pasti Mas Arga ada di rumahnya Nabila. Walaupun mereka udah cerai, tapi Mas Arga kelihatannya masih tetap mau rujuk sama Nabila. Sebelum mereka kembali rujuk, Mas Arga harus tahu kalau ancaman aku buat dia dan Erika gak main-main. Om, stop om. Stop, stop, stop. Kenapa? Aku lihat mobilnya Miss Troublemaker. Miss Troublemaker? Om tahu kan maksud aku? Tapi kamu ngeliat mobil Miss Troublemaker di mana? Tadi aku lihat mobilnya itu arah rumah aku, Om. Dan aku takut banget kalau Bunda sampai diserang sama dia. Siapa yang mau nyerang Bunda, Kak? Biar Albi yang ngadepin. Cira juga mau lawan. Kalau ada yang mau nyerang Bunda, Cira lawan. Hah? Ibu Puri baik hati mau diserang? Kalian gak usah khawatir ya. Karena Kak Raya sama Om Firman itu bakal lawan. Jadi kalian tetap sekolah ya. Tapi Kak... Gak ada tapi-tapian, Albi. Udah gini aja, Raya kamu telepon Pak Supri untuk nganterin Zura, Albi dan juga Sira sekolah. Ya, pakai mobil ini aja. Halo Pak Supri, bisa tolong nganterin Albi, Sira sama Zura nggak? Pakai mobil Om Firman. Ini kita semua nunggu di bundaran komplek ya. Makasih, ditunggu ya Pak Supri. Raya, siapa sih Miss Troublemaker? Troublemaker itu monster yang selalu bikin rusuh dan ganggu ketenangan orang. Om, kalau gitu aku duluan aja ya. Nggak mau bareng sama Om aja, tungguin. Nggak usah Om, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu hati-hati ya. Waalaikumsalam. Aku harus tunggu Pak Supri dulu, baru bisa nyusul Raya. Semoga aja Raya sama Nabila baik-baik aja. Aduh, kirain udah pensiun ngantar anak-anak sekolah, diganti sama Pak Firman. Disuruh olahraga juga. Lampir ya, klakson odong-odong berisik banget sih. Pagi-pagi udah mau bikin ribut rumah orang aja. Oh, masih berani. Nabila keluar kamu. Ya. Masih mau nantangin Mumun ya dia. Oke, Nabila, siapa takut. Nabila, dimana Mas Arga? Saya manggil majikan kamu ya. Kenapa kamu yang keluar? Mana dia? Gak berani ngadepin saya? Iya. Nabila! Sama Ibu tuh, tadi capek-capek aja. Setiap hari saya kan udah ngomong, Ibu jangan pernah ke rumahnya Bunda Bila lagi. Masih aja gitu Bu kesini Bu. Kamu tuh bener-bener ya? Dasar ART gak tahu diri, kurang ajar. Meskipun saya ART, saya gak takut ngelawan Ibu. Ibu cuma pelakor. Ratusan perempuan murahan juga saya berani ngelawan Bu. Jaga mulut kamu. Nabila! Ibu mau teriak. Oh ini. Timun. No. Akhirnya kamu keluar juga. Mau ngapain lagi kamu kesini? Hah? Kamu kehilangan Mas Arga lagi? Atau kamu mau cerita sama saya kalau kamu sudah dicampakkan sama suami kamu? Jangan mimpi kamu.
mantan suami kamu gak akan pernah mencampakkan saya. Mas Arga sendiri kok yang cerita kalau dia sudah menceraikan kamu? Itu gak akan terjadi. Asal kamu tahu ya, Mas Arga itu cinta sejati saya. Kita gak akan pernah terpisahkan. Dia baru talak satu saya dan tidak akan ada talak ketiga. Saya yakin kok, sebentar lagi dia akan mohon-mohon untuk rujuk kembali sama saya. Ternyata benar ya apa kata pepatah. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Kamu udah ngerebut suami saya dan ngancurin rumah tangga saya. Sekarang kamu juga ngerasain kehancuran dan kehilangan rumah tangga kamu juga. Ngomong apa kamu? Ngomong sekali lagi! Bu, udah jangan. Lu jangan macam-macam sama Bunda Bila. Ngomong! Ngomong apa? Ngomong apa yang mau kamu dengar? Hah? Di bagian yang kamu udah ngerebut suami saya? Atau sekarang kamu ngerasain kehancuran rumah tangga kamu juga? Ajar, Nabila. Ibu! Lepasin ya! Iya. Lepasin ya! Iya, Bunda! Dengar ya, jangan coba-coba tangan kotor kamu itu nyentuh bunda saya. Mas Supri. Pak Firman, Pak, sebenarnya apa yang terjadi sih? Karena barusan saya ketemu sama Non Raya, dia malah balik ke rumah, Pak. Pak Supri pasti nggak sempat ketemu Wilda. Saya mau minta tolong Pak Supri untuk nganterin anak-anak sekolah, soalnya saya sama Raya ada urusan mendadak. Baik, Pak. Tapi nanti tolong anterin Zura dulu ya, karena Zura itu sekolahnya di SD Global Mulia. Dan setelah itu baru antar Albi dan juga Sira ya. Oh, siap, Pak Firman. Nanti kalian diantar sama Pak Supri ya. Iya om, be careful pak. Iya sayang, kamu juga hati-hati ya. Nanti papa segera nyusul, oke? Okay? Yaudah pak, silakan pak. Oh, baik pak. Hati-hati ya pak ya. Iya pak. Dadah, hati-hati ya. Akhirnya ketemu dengan Pak Supri lagi. Pak Supri, sebenarnya Kak Raya sama Om Firman mau ngapain sih? Pak Supri nggak tahu, Non. Pak Supri, tadi ketemu sama Monster Miss Troublemaker nggak? Enggak tuh. Tapi daripada kita dikejar sama monster, sebaiknya kita berangkat ke sekolah pegangan yang kuat!